Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fujia The Unique Explorer. Nah, teman-teman, di video kali ini kita sedang berada di Desa Cigale, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan uniknya, di video kali ini kita akan mendatangi lagi Abah Mela yang ahli di bidang sunat-menyunat ya teman-teman. Dan konon katanya itu ada hubungannya dengan sesuatu yang membuat istri itu sangat bahagia luar biasa saat tempur di atas kasur, teman-teman. Ya seperti itulah, karena konon katanya juga ada rahasia ataupun resep yang dimiliki oleh Abah Mela ini untuk bisa menjumbokan si Sontoloyo, teman-teman. Dan ternyata bahan-bahannya itu sangat mudah sekali, sering kita jumpai di dapur, bahkan mungkin setiap hari kita sering makan, teman-teman. Nah, hebatnya dari bahan-bahan ini juga bisa membuat tegangan listrik bapak suami itu semakin pual-pualan, teman-teman. Wah, pokoknya luar biasa banget, mudah, dan ini sangat bermanfaat buat para suami. Tonton terus video ini sampai akhir, jangan lupa di-subscribe ya. Dan saya doakan buat kita semua, semoga sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Oke, langsung aja kita cekicrot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi bersama Abah Mela ya Pak. Nah, dan di video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Dan di video sebelumnya kita membahas tentang besar dan panjang ya. Besar dan panjang. Nah, di sini saya mau bertanya ke Abah Mela, yang mana Abah Mela itu ahli dalam sunat-menyunat gitu ya teman-teman. Nah, barangkali ada hubungannya atau mungkin memiliki resep ataupun rahasia gitu ya untuk masalah ukuran gitu teman-teman. Nah, gimana Pak? Mungkin langsung aja ya? Langsung aja. Barangkali Abah Mela itu punya resepnya atau rahasianya gitu. Insya Allah, Neng. Kalau nanti udah dewasa, itu udah dewasa kan? Iya. Bukan dari kecil, berarti kita udah dewasa, udah punya suami istri. Kalau seandainya kurang keras, umpamanya berarti gitu, ada herbalnya, berarti gitu sedikit. Iya. Ada herbalnya. Di antaranya salah satunya herbal yang biasa dikonsumsi sama saya sendiri. Gitu. Saya sendiri yang konsumsinya, bukan orang lain, saya sendiri. Iya. Itu tempe mentah sama gula aren. Gitu. Tempe mentah sama gula aren. Samanya, itu insya Allah. Untuk keras dan lamanya insya Allah. Oh iya. Kalau panjang dan besarnya mungkin saja kan. Oh, dari tidak itu juga menutup gitu. Kemungkinan. Mungkin saja dari itu juga. Iya. Insya Allah. Okay. Nah itu Pak untuk apa namanya takarannya. Takaran makannya itu segimana Pak? Takarannya seperempat lah. Seperempat. Tempe. Iya, seperempat tempe. Tempenya yang harga berapa tuh? Ya paling 2000-an lah tuh. Tempe yang 2000, ya 2000 atau lebih yang 5000 berarti seperempat aja berarti. Seperempat. Gulanya juga sama. Dikunyah dimakan, dikunyah langsung. Berbarengan atau masing-masing satu-satu? Berbarengan. Tempe berbarengan sama terus gula gitu. Dikunyah langsung aja. Iya. Kalau gulanya tadi segimana Pak ukuran sama, takarannya? Iya, berarti sama berarti seperempat lah. Oh, seperempat gitu. Juga. Gandu kalau juga kan istilah gitu. Kalau di sini kan gandu. Gula aren. Gula aren asli ya. Iya, gula aren. Berarti bukan gula kelapa ya? Bukan. Iya. Gula aren. Iya. Itu kalau makannya Pak, makanannya siang, pagi, malam atau pas mau sore itu? Aja sore. 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 Oh, sore. Selesai sholat isya lah. Selesai sholat isya. Itu jelas berarti kalau setelah sholat isya kita berhubungan kan di antaranya seperti itu. Iya.
bisa berarti jeda 1 jam. Oh, jeda 1 jam baru bertemu dengan suami, bertemu dengan istri. Berarti yang makannya suami aja atau suami harus aja. Dua-duanya? Oh, suaminya aja. Karena biasanya kalau perempuan katanya tidak perlu yang begitu-begitu. Biasanya laki-laki yang membutuhkan lebih ekstra gitu ya. Nah, itu Pak, berarti dimakannya secara rutin tiap hari atau ketika pas mau itu aja? Bisa, supaya untuk menjaga kan. Kita untuk menjaga namanya herbal. Untuk menjaga. Iya. Kekuatan seseorang ya udah dikonsumsi berarti. Oh, ya biar yang tadinya si dayanya lemah mungkin jadi lebih strong gitu ya. Itu makannya dengan nasi atau khusus aja tempe sama? Khusus aja. Tempe, enggak. Tempe sama gula aren aja. Makan, nah itu setelah isa setiap hari rutin gitu ya? Enggak lah, berarti 1 minggu 2 kali aja. Oh, jangan setiap hari lah. Ya, khususnya misalkan kalau mau tempur. Itulah, paling. Itu pastinya tidak ada efek samping ya, Pak? Insya Allah, itu. Insya Allah enggak ada. Enggak ada, insya Allah. Ternyata mudah sekali ya. Cuma di kampung ya. Di warung, ya, di mana aja ada ya. Di warung. Bikin sendiri ya silakan. Bisa. Gitu ya. Kalau bisa apa bikin tempenya kan gitu. Kalau bisa bikin tempe atau ini teman-teman yang nonton video ini seorang penyadap gula. Bisa. Tinggal beli tempenya. Nah, gitu. Ya, harganya murah meriah. Murah meriah. Enggak habisin duit ratusan. Enggak. Makan aja gitu ya. Insyaallah. Itu Pak dapat rahasia itu atau resep itu dari mana, Bapak? Gue udah di RS-kan aja lah, masa gue maaf gue di RS-kan aja. Oh, rahasia, teman. Nah, ya, itu udah dibuktikan. Orang lain enggak tahu. Silakan aja. Dicoba. Jangan berhenti untuk berikhtiar. Nah, gitu. Dibarengi dengan doa. Amin. Nah, itu. Beli tempe sama gula kan? Malah setiap hari dipakai di dapur kan ya? Iya, dimasak gitu. Cuma kan dipasak kan ya? Tapi malah dimasak. Kalau buat itu, mau bukan masaknya. Masih mentahan. Kalau buat itu khusus, masih mengetik itu. Itu kan tempenya ada yang mentah, ada yang ngorak gitu ya. Kalau kata Sunda mah ada sama ada yang udah agak kolot gitu, tua sama muda. Nah itu ada perbedaan nggak Pak? Enggak. Sama aja. Oh berarti yang boleh yang muda, boleh yang tua. Tempenya yang putih atau yang merah Pak? Itu kuning-kuningan. Yang putih, yang biasa tempe kita. Berarti. Oh yang putih. Iya. Kalau yang merah kan kalau biasa mendoa aja. Iya, buat mendoa. Tempe Sunda aja. Tempe Sunda. Tempe Sunda gitu. Langsung perang Sunda. Iya, luar biasa. Ternyata gak susah-susah ya. Tinggal itu aja, tinggal dimakan, tinggal beli. Harga tadi tempenya cuma Rp2.000. Gulanya mungkin ya sekitar 2.000-3.000 ya Pak. Iyalah, betul-betul. Nah, sama. Dimakan seperempatnya. Langsung silakan kalau mau bermain, silakan bermain. Ya. Tempe. Salam. Ini ada. Oh, hebat sih. Siap. Ini baru ya. Ini teman-teman ada yang ingin berkunjung, iya, karena kesibukan barangkali ya. Atau bagaimana? Siaplah kalau begitu. Mungkin ada tambahan lain ya, tambahan tutup. Yang lainnya Pak. Bapak, tutup itu aja. Iya, itu. Cuma tempe sama gula aja ya. Iya. Itu berpengaruh ke usia nggak Pak? Enggak. Oh mau tua mau muda silakan. Efek samping nggak ada. Asal jangan dimasak udah catatannya itu. Iya ya. Gitu. Kalau buat itu mah gitu. Ada udah, pertanyaan cukup. Lain? Cukup ada si Dede cenah nangis. Oke siap kalau begitu silakan ditutup. Oke teman-teman, terima kasih buat yang nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat Abah Mela ya. Nah terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bapak Mela ada sedikit rezeki buat Bapak Mela, mohon diterima, mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin, amin, amin. Buat Bapak Mela gitu ya. Jazakumullahnya, jazakumullahun. Amin, mohon doanya, mudah-mudahan banyak penonton yang mengambil manfaat dari Bapak Mela. Amin, 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 amin. Oke, kalau gitu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.